Sebelum ini kami melaporkan yang tular di media sosial menunjukkan satu screenshot perbualan WhatsApp mesra yang didakwa antara Wana Ali dan Fata Amin. Terbaru menurut laporan, pengurus kepada Wana Ali yang dikenali sebagai Yaya juga tampil bersuara mengenai perkara itu. Macam mana Wana hendak mesej Fata kalau nombor telefon Fata pun tiada. Yaya juga berkata yang pihaknya langsung tidak tahu mengenai dakwaan yang tular itu dan percaya yang kabar angin itu hanya bersifat sementara. Bagaimana cerita ini boleh ada sedangkan kami sendiri tidak tahu apa-apa mengenainya. Kami abaikan saja perkara ini sebab hanya heboh di Facebook. Ini bermakna kelayak pun tidak ambil pusing. Sebelum ini, Wana pernah dikecam kerana dianggap tidak sensitif selepas memuat naik foto promosi drama TV menunjukkan foto dia bersama Fata. Walau bagaimanapun, Wana kembali tampil memaklumkan bahawa promosi drama itu sudah dijadualkan namun tidak menyangka kisah perceraian itu turut berlaku pada hari yang sama.